kembali lagi. Dalam video kali ini saya akan memancing kerapu. Agak-agak dalam 2 tahun dah saya tak pergi ke sini. Ini juga satu tongkang tenggelam. Ke situ tadi satu, ini satu. Pergi semampu sejauh yang mungkin. Tengok sampai mana boleh pergi. Wow, cantik batang tu. Potong buat papan. Wow. Alah, kenapa sampai sini? Sini. Sini saja lah. Parking saja sini. Nanti jalan kaki pergi situ. Kayu ni kacau tadi. Kalau tak kayu ni, boleh jalan lagi ke situ. Nak angkat berat ni. Cantik kayu ni, potong. Buat perabot. Nanti ada masa saya pergi sini ambil kayu. Potong buat jalan ke sini. Potong sini, potong situ. Potong, 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 tolak. Parking sini sajalah. Jalan pun tak jauh sangat, tu dekat buayan tu saja. Besar tayar ni. Tayar Poxon. Wah, lama sudah buayan ni. Masih juga bertahan kat sini. 2 tahun lepas kat sini saya selalu main buai. Kalau bawa bini tadi bagus dating kat atas ni. Sambil-sambil minum kopi panas. Hey. 3, 5, 4 tak lama lagi asas. Kat situ ada batu pulau. Angin kuat hari ini. Mudahlah, ada rezeki. Kalau yang kaki mancing atau jalan-jalan boleh beli ini, Let's Preserve Made in China. Ya sekali dengan kompas. Tapi masa saya tidak ada kompas, bagus. Dan buku buku dia ni dengan besi supaya dia tak terbang di terbangin. Jadi empat buku besi. Target kerapu tapi guna umpan mino. Ada rahsia di situ. Gimana nak pergi sana ni? Belum rezeki kat sini tadi. Mungkin di situ ada rezeki. Pergi kat hujung situ pula. Bukannya tak ada, dulu saya pernah dapat kat sini kerapu ayam. Besar dia macam ayam, sekilo lebih. Sekilo 7, tak silap. Lepas tu saya pernah dapat ikan ketumbang kat sini. Tengok tu, banyak landak laut. Ni yang buat umpan sangkut juga ni. Tengok, kalau kena dia tu umpan selalu putus. Tak ada orang makan benda dekat sini. Kalau kat Indonesia dia panggil ni bulu babi. Kalau orang tempatan kat sini dia panggil durian-durian. Kalau bahasa Malaysia dia panggil landak laut. Harap ada orang ambil nanti. Ada orang makan binatang ni. Baru dia cepat apa? Tak membiak banyak sangat. Semua yang hitam-hitam berarti tu semua dia tu dalam air tu. Kalau nampak lah. Banyak eh. Boleh makan tu. Saya tengok dekat blog Indonesia. Dia orang makan. Dia kasi tengok. Tengok. Tali melimpas kat sini. Tengok. The speed tu. Tengok. Itu menyebabkan umpan sangkut. Kalau dah kena dia ni.
Kalau dia tak terlepas dari batu, tali kita mesti putus. Ni kalau umpan sangkut nak turun bawah pun takut. Nak kena guna kasut safety baru. Binatang ni juga saya tengok dekat Discovery Channel, dia cakap benda ni juga merosakkan permukaan batu. Dia merosakkan bentuk-bentuk batu, dia membuat lubang dan memecah-mecahkan batu karang kat sini. Tengok semua tempat dia berdiri itu semua lubang. Mungkin sebab tu dia akis. Tengok ni, semua jadi lubang. Macam ni lubang dalam. Ni lagi lubang. Tengok dia ke dalam tu. Dua dah dapat. Tu dua. Tiga. Okay, selagi. Biar dia jatuh agak-agak, jangan sampai dasar. Takut kena tu landak laut. Ha, dapat lagi, tengok. Ni kerapu panau. Jenis kerapu leder juga ni. Kerapu bleda. Empat. Ha, dapat. Ni agak kasar. Yes. Ha, lima ekor. 7. Umpan yang saya guna ni adalah Berkeley Group Power Bait. Jam, tunggu sekejap, tunggu dia tenggelam. Lanjut sikit. Pusing, lanjut sikit. Nah, tengok dah. Dah strike. Hei, kerapu singa. Kami panggil sini kerapu laung. Tengok badan dia berduri tu, hati-hati. Silap hari bulan boleh pingsan. Sebab kerapu ni kerapu berbisa. Ha, dia ada lepas. Lepas dah. Buang ke laut. Buang ke air balik. Go. Bye bye. Ha. Lompat. Nah, lempar. Tunggu sekejap. Nah, tak. Sentap sikit. Sentap lagi. Ha, ada tu tadi. Miss call. Lepas. Yuh, besar. Besar. Aduh. Kena yang besar dia bawa masuk dalam. Haha, dapat balik. Patutnya kalau nak ambil monster tikam ke laut macam ni. Ha, tempat ombak-ombak besar ni. Kalau ke sini ambil curut. Kalau tak kerapu saiz kilo lebih sikit saja. Kilo 4 macam tu adalah kat sini. Kalau GT, Bramundi, ikam dekat air deras, dekat ombak besar. Setiap lubang ni, ada penghuni dia. Landak laut. Banyaknya lubang. Lapan. Sembilan. Yes. Ada lagi. Tadi dah berapa? 8 lah. 9. Ini 10. 10. Ini kerapu kurap. Sebelas.
Okey, gerak balik sikit-sikit. Tak balik sangatlah. Berhenti sekejap-sekejap dekat spot-spot tertentu, tikam pancing. Yang ada sekarang ni dah 11 ekor. Yang agak kecil ni, saya potong-potong nanti saya buat makanan kucing saya kat rumah. Kucing yang sentiasa lapar. Bukan saya kucing saya lah, cuma kucing yang berkeliaran kat situ. Selalu minta makan kat rumah, kesian juga tengok. Sini lagi. Sini lagi operasi. Alhamdulillah. Seekor lagi, yang ke-12. Kalau slow-slow macam ni dia tak berapa tau. Dia tak berapa nak sambar. Dia mesti biarkan tenggelam, enjut 2-3 kali. Dah sampai dasar, tunggu 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sentap. 1, 2, sentap lagi. 1, 2, sentap lagi. 1, 2, sentap lagi. Okey, macam tu. Masa dia jatuh tu dia tangkap. Masa umpan nak sampai dasar tu, terus tekam. 13. Oleh kerana laut bergelora dan angin kuat, curut kita hentam hari ini. Okeylah, ini untuk kucing. Nah, terus strike, baru jatuh. Alhamdulillah. Tak ada siapa yang marah. Okey, sekarang jam dah menunjukkan pukul 6.33. Saya dah nak beransur balik. Saya telah berjaya mendapatkan 17 ekor curut.
yang kecil-kecil sekali saya nak bagi makan kucing, dan yang agak sederhana besar untuk santapan malam ini. Sebab kalau ikan ni, kalau kita simpan lama-lama dia jadi apa ni? Dia jadi liat. Kalau terus makan dia jadi kerapu manis. Ah, ini dia hasil saya dapat tadi. Full house. Kerapu curut full house. Malam 41. Okey, sekian saja. Saya balik dulu. Makanan untuk kucing tadi. Kerapu ini dah dipotong-potong macam ni. Dipotong. Kemudian direbus. Rebus sebentar. Jangan sampai hancur. Yang saya sedang-sedang tadi, letak dalam oven. Mantap. Apa kakak? Sedap. Kanan juga. Nah. Sedap. Sedap. Sedap.